Jalan menuju cahaya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dalam acara tafsir Al-Quran, jalan menuju cahaya, sebuah pelajaran tafsir yang disusun secara ringkas dan sederhana untuk Anda sekalian. Kami ajak Anda untuk menyimak ayat kedua surat Al-Fatihah berikut ini. Artinya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat pertama yang kita ucapkan ialah syukur kepadanya. Allah adalah Tuhan yang perkembangan dan kehidupan segala sesuatu di jagat raya dan alam semesta ini bersumber darinya, baik alam benda mati maupun benda hidup, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dialah yang mengajarkan kepada lebah madu dari mana mencari makanan dan bagaimana cara membuat sarang. Dia juga mengajarkan kepada semut bagaimana menyimpan makanannya untuk musim dingin. Dia pula lah yang menumbuhkan batang-batang gandum yang penuh dengan biji-biji, hanya dari sebutir gandum, juga menumbuhkan sebatang pohon apel dari sebutir biji apel. Dialah yang menciptakan langit dengan kehebatan yang amat besar ini dan menetapkan garis peredaran setiap bintang dan setiap galaksinya. Dialah yang menciptakan kita dari setetes air yang memancar dan menumbuhkan kita di dalam perut ibu selama kurang lebih 6 hingga 9 bulan. Lalu setelah kita lahir ke dunia, dia pun menyediakan segala keperluan untuk perkembangan kita. Dia membentuk badan kita sedemikian rupa sehingga mampu mempertahankan diri dari kuman-kuman penyakit dan jika salah satu tulang tubuh kita patah atau retak maka tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya sedemikian rupa kemudian jika tubuh memerlukan darah maka secara alami ia memproduksinya untuk memenuhi keperluan tersebut Meski demikian yang berada di tangan Allah Wa ta'ala bukan hanya perkembangan dan pemeliharaan tubuh kita saja. Karena dia juga menciptakan akal dan perasaan untuk kita, lalu mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab samawi untuk membina kita. Dari ayat tadi terdapat dua poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, ketergantungan kita dan seluruh alam semesta ini kepada Allah bukan hanya pada saat penciptaan, akan tetapi perkembangan dan keterpeliharaan kita juga datang darinya. Oleh kerana itu, hubungan Allah dengan segala yang mewujud ini bersifat selamanya dan kekal. Kedua, atas dasar ini pula kita harus mensyukuri nikmat-nikmatnya, bukan hanya di dunia. Di hari akhirat pun ucapan para penghuni syurga, ialah alamin Kini kita simak ayat ketiga surat Al-Fatihah berikut ini. Ar Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani ialah wujud yang penuh kasih sayang, cinta, ampunan, dan maaf. Contoh-contoh rahmat dan cintanya terdapat di dalam kebesaran nikmat-nikmatnya yang tak terhingga untuk kita. Bunga-bunga yang indah berbau harum Buah-buahan yang manis dan lezat rasanya, berbagai bahan makanan yang lezat dan bergizi, bahan-bahan pakaian yang beraneka warna, dan lain sebagainya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kecintaan seorang ibu kepada anaknya, dia tanamkan di dalam sanubari ibu kita. Sedangkan Allah sendiri memiliki cinta yang jauh lebih besar daripada kecintaan ibu kepada anaknya. Kemurkaan dan siksaannya pun datang dari tindakan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan memperingatkan dan adanya perhatian Allah terhadap kita. Bukannya karena sifat dendam atau niat menuntut balas oleh karena itu, jika kita bertaubat dan menutupi kesalahan yang kita lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni dan menghapus kesalahan. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah selalu mendidik dan memelihara segala yang mewujud ini dengan rahmat dan mahabbah. Kerana di samping sifatnya sebagai Rabbul Alamin, penguasa dan pemeliharaan semesta alam, dia juga menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, jika para pengajar dan pendidik ingin mendapatkan sukses, maka mereka harus bekerja berdasarkan mahabbah dan kasih sayang. Kini kita simak ayat keempat surat Al-Fatihah berikut ini. Artinya, pemilik hari pembalasan, kata-kata din berarti mazhab atau agama, juga berarti pembalasan. Adapun yang dimaksudkan dengan yaumidin ialah hari kiamat, yang merupakan hari perhitungan pemberian pahala dan pembalasan. Meskipun Allah swt adalah pemilik dan penguasa dunia sekaligus pemilik akhirat, namun kepemilikan dan kekuasaannya di hari kiamat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di hari itu tak ada siapapun yang menguasai sesuatu. Harta kekayaan dan anak sama sekali tidak memiliki peran. Sahabat dan kerabat tak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan seseorang tidak memiliki kekuasaan terhadap anggota tubuhnya sendiri. Lidah tidak diizinkan untuk mengucapkan permohonan ampun. Tidak pula pikiran memiliki kesempatan untuk berpikir. Hanya Allah ta'ala yang memiliki kekuasaan penuh di hari itu. Dari ayat ini terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, disamping mengharapkan akan rahmat Allah yang tak terbatas sebagaimana yang dipaparkan dalam ayat sebelumnya, kita juga harus merasa takut kepada perhitungan dan pembalasan hari kiamat. Kedua, dengan beriman kepada hari kiamat, kita tidak perlu cemas bahwa perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan memperoleh balasan atau pahala. Ketiga, Allah maha mengetahui segala perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan dan dia maha mampu untuk memberikan balasan dan pahala. Kini kita simak surat Al-Fatihah ayat 5 berikut ini. Iyaka na'budu wa iyaka Artinya, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah kita kenal bahwa Dia itu Rahman dan Rahim serta Robul Alamin, juga Malik Yaumidin. Sementara oleh karena kehebatan ciptaannya dan nikmat-nikmatnya yang tak terhitung, yang dia curahkan kepada kita, maka kita mengucapkan syukur dan pujian kepadanya dengan mengatakan alamin Sudah sepatutnya lah jika sekiranya kita menghadapkan diri kita kepadanya dan seraya mengakui ketidakmampuan dan kelemahan kita, maka kita juga mengatakan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang tulus. Kita ucapkan, Ya Allah, hanya di hadapan perintahmu lah kami menundukkan kepala, bukan di hadapan Perintah selainmu, kami bukanlah hamba-hamba emas dan kekayaan duniawi, juga bukan budak-budaknya, kekuatan dan kekuasaan imperialis. Oleh karena salat yang merupakan manifestasi ibadah dan penyembahan Tuhan, ditunaikan secara berjamaah, maka umat Islam, satu suara di dalam satu barisan, secara kompak, menyatakan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Yaitu Bukan hanya aku melainkan kami semua adalah hamba-hambamu Dan kepadamulah kami memohon pertolongan Ya Allah Bahkan ibadah yang kami tunaikan ini pun adalah berkat pertolonganmu Jika engkau tidak menolong kami Niscaya kami akan menjadi hamba dan budak selainmu Dari ayat tadi terdapat dua poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, meskipun undang-undang yang menguasai alam materi dan formula-formula fisika dan kimia kita yakini, namun semua itu berada di bawah kekuasaan Allah dan di bawah kehendaknya. Kerananya, kita harus berserah diri kepada Allah, bukan kepada alam. hanya kepada Allah kita memohon bantuan termasuk dalam urusan materi. Kedua, jika dalam setiap salat dengan sepenuh hati dan khusyuk kita nyatakan bahwa kita hanya menghambakan diri kepada Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang congkak dan takabur. Rekan setia, demikian tadi persembahan tafsir Al-Qur'an jalan menuju cahaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.